بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan kegiatan rutin kita tilawah di hari Sabtu insyaallah. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menjalankan kehidupan ini, menjalankan ibadah kita. Semoga kita termasuk umat yang mencintai beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga Allah pun mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Baik jamaah sekalian, kembali kami sampaikan untuk tahsin. Yang target pertama kita adalah menyempurnakan harokat atau itmamul harokat, itu baris fathah, kasrah maupun dhammah. Dan kita fokuskan, kita berlatih untuk melatih makhraj kita agar tempat keluarnya tepat, dan beberapa penyakit yang kita sering dapatkan adalah khoisum, Pak ya, masuk hidung. Jadi fokus kita di huruf-huruf itu adalah di mulut kita. Jadi yang di hidung nanti hanya dua, Pak, untuk huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Karena dua huruf ini adalah tempat makhrajnya dua ya, dua yang sempurna. Kalau satu di bibir, satu di hidung, jadi dia dua yang sempurna, saling melengkapi. Jadi fokusnya adalah di mulut, Pak ya. Contoh nanti kita latihan hijaiyah. Abada. Coba. A-A-A-Bata Sajaha 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 Sajaha. Ini fokus ini. Nanti kalau rukun baru Na-Na ya, tapi pasti N-nya saja. Jadi huruf itu kalau fathah dia menjauh dari makhrajnya. Jadi nafur tidak terus sampai masuk hidung semua. Kalau pas dia panjang masuk hidung sebentar kemudian dilepas. Contohnya ab am masuk ya. Diulangi Mas ya. Yeah.
Ini antara tulisan ini sing dia. Ganti semua. Aku coba lagi tulis ini. Apa dia enggak tampil? Masak bersih. Itu tapi desainnya untuk sing apa jeneng diganti apa mas tulisannya aku tak paham kanan iki ini diganti tulisannya kan kok mirane rame rame oh gak ada iya. Lagi kan di kanan dia ini. Di bawahnya apa? Ada tujuh DL sih, jadi foto baru lagi. Mirannya nama apa? Coba lihat ini bang. Tapi ini kan tanda. Wah tinggal ini. Ini. Dimatiin dulu pak, terus hidupin lagi. Terulang ya mas. Terus turun. Nah, nah ini keluar. Harus mas akbar. Tapi dia orang tapi di surga. Baik, gitu pak ya. Jadi kalau dia huruf nun memang tadi saya sampaikan ada masuk hidung ya. Tapi ketika fathah dia menjauh jadi fathah lagi. Nanti contohnya ini yang apanya ya pak ya? Idealnya gitu ya. Kalau memang masih masuk hidung berusaha jadi insyaallah terpakunya. Contohnya ini Malik Yawmiddin ya. Ma masuk empat jadi masuk di awal aja waktu itu. Tapi kalau gini bacanya ma ma salah di ma coba hidungnya ditutup kalau masuk bambet berarti harus di dibuka sedikit ininya terus ditarik ke bawah. Mah, coba. Ya, nanti di huruf nun juga gitu. Misalnya apa ya, Mas? Nun yang panjang apa? Dia apa? Eh? Hah? Ah, ya, nun. Nun yang panjang itu. Mas Akbar pinter. Ya, nun. Awalnya aja yang masuk, Pak. Nun. Habis itu mencucu fokus di bibir depan. Bibir mencucu ke depan, suaranya di depan. Nun. Habis itu masuk lagi karena huruf nun lagi. Nun. Coba, Pak. Ya, kalau bacanya gini, nun. Salah. Nun. Nah, jadi yang paling penting itu fathah, kasrah, pokoknya sudah bagus, tidak masuk hidung. Kalau sudah masuk, sudah tidak masuk hidung, huruf-huruf yang lain pun bagus. I, U, Nun. Coba Pak. Masuk. Nun. Ya. Jadi memang masuk hidung, tetapi ketika dia panjang diusahakan jangan lagi masuk hidung supaya suaranya tidak hon-hona bercampur antara mat dengan hidung. Itu yang dibahas oleh ulama, masuk larangan ya. Jadi fokusnya di mulut.
Baik, kita merujukan dulu sampai ayat kalau tidak salah 15. Wahid ithnani thalasa a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbika الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أيوة ما شاء الله سهل فاهمي علمنا ما شاء الله سهل سهل ونلقى سهل عبدا رأيه سنة سلسة عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية terima kasih dulu mas sedikit ini mak huruf sin ini kemarin kami diingatkan ini rohwah ya Pak. Jadi huruf-huruf yang rohwah ini biarkan sedikit mengalir din kalau dia sukun. Jadi lanas biarkan sedikit. Jadi enggak usah cepat-cepat kalau rohwah. Nanti huruf za juga sol juga ya. Jadi kalla la illam yantahi lanas fa'am tidak lanas fa'an biarkan rohwah. Nah ini beliau menyampaikan begitu lanas fa'an tapi tidak terlalu lama juga jadi ngalir rohwahnya lanas fa'an bin nasiyah coba pak sekali kurang panjangnya. Lanas, gitu pak yang ini aja dulu fokusnya. Lanas, biarkan ngalir sedikit. Rohwa. Lanas fa'am bin nasiyah. Lanas fa'am bin nasiyah. An bin nasiyah. Bin nasiyah. Bin nasiyah. Ya, gitu pak ya. Jadi ini ya, ini pelajarannya. Kalau kita jumpa dengan sin, biarkan ngalir. Contohnya Bismillah.
bismil, tidak bismillah, bismillah. Biarkan kalian seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nasiyatin kathibatin khati'ah. Ya, ini nasiyatin juga, Pak. Nasiyatin so berat, so soisu coba. Siapa itu bocah? Masya Allah. Su coba. Su. 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 Sudurin nas. Hati-hati, tidak boleh su. Su jadi sin, tapi su berat, Pak. Su. Su. Ya. Su. Su. Sui. So. Ya. Nasiyatin. Nah, ini kalau kaf hukumnya apa, Pak? Tanwin kasratain bertemu dengan kaf. Ya, Pak. Ikhfa, ya, Mas. Ikhfa. Ikhfa ya. Jadi kalau ikhfa yang kaf ini lebih mudah daripada yang lain. Yaitu dia huruf kayak huruf eng. Ya. Ting langsung aja ting. Nah, itu udah siap-siap, soalnya udah langsung bilang huruf kaf. Kemudian nah, ini izhar ya. Nah. Ya, jadi langsung masuk nasiyatin ka 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 fi ka fi. Ini juga ada desisnya, Pak ya. Ev, coba, Pak. Ev, za, zi. Zu, zafi zu. Kalau masih zafi zu masih kasar. Dia ada sedikit besisnya. Zafi zu. Zafi zu. Ya. Ez. Ez. Belum panjang. Panjang, Pak. Ez. Mampet berhenti belum. Ez. Kalau belum ya. Saya dulu zanya lama. Sampai saya baca ta'awuz itu katanya bukan berlindung kepada Allah. Harus a'udzu, a'udzu, a'udzu katanya. Karena masih kasar, zanya masih kasar. Zu, zu gitu. Jadi masih enggak zu, tapi zu, zu, a'udzu gitu. A'udzu itu bahasa yang salah juga. A'udzu gitu lah. Jadi masih kasar, lembut. A'udzu. Nah, jadi kafi, kafi. Nah, berarti ada rasanya sendiri, Pak. Ketika lidah tadi pas di tengah-tengah gigi seri. Nah, di sini pas ditekan ada suara desisnya. Kalau pas sukun, contoh. Ez, ez. Coba. Ez. Nah, kalau kesulitan belum. Enggak apa-apa itu bagian dari ikhtiar. Nasiyatin kadzibatin khathiah. Eh, masih bayar. Kadzibatin khathiah. Ini haknya hanya khathiah. Khathiah. Ah. Ada suara lega. Ah. Ah. Ya, ada suara di sini sampai apa? Ah. Nasiyatin
kadzibatin khathiah. Qatiqu 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 Ri Ri Khatiah. Ya berat ya Pak. Qaf itu berat. Lanjut. Nanti gak selesai-selesai. Fal yad'u nadiyah. Apanya masih Pak, perlu latihan. F, coba. Gigi atas ke mana Pak? Gigi atas ke mana? Ke bibir bagian bawah dalam ya, bibir dalam bagian bawah. Nah, tapi tidak gini. Ini masih di payah. F. Biasa aja bibirnya, giginya yang ke situ. F. F. Fa. 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 Anginnya banyak Pak, harus banyak anginnya. Fa. Kalau apa adalah fa. F. Anginnya banyak. Nah. Tapi kalau pas gitu gampang, kita masukkan huruf. Ah, fal yad'u nadiyah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang anginnya. Kufu. Kufu. Fal yad'u nadiyah. Fal yad'u nadiyah. Iyanya dibuka juga, sorry afwan. Fal yad'u nadiyah. Fal yad'u nadiyah. A'i'u. A'i'u. Hidungnya ditutup pas Pak. A'i'u. Masih A'i. Masih masuk. A'i'u. Falyad'u. 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 Caranya mencucunya dimaksimalkan. A'u. Falyad'u. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. Ayat tipis نَادِيَهُ. Masya Allah. Jamnya sudah lewat ya Pak. Kita selesaikan aja. سَنَدْعُزْ. سَنَدْعُزْ. Ya, kemarin kami selalu diingatkan. Saya termasuk yang sering lupa. Setiap huruf yang bertasdid itu langsung masuk. A'udzu billahi minas minas langsung. Jadi kalau minas itu masih ada tanda seolah masih ada matnya. Jadi ini langsung masuk Pak. Sanad sa biar ngalir ya buat. Sanad uzza sanad uzza baniya. Hanya kurang itu, kurang masalahnya. Az-zabaniyah. Az-zabaniyah. Ah. Niyah. Sanad'u az-zabaniyah. Sanad'u az-zabaniyah. Sanad'u az-zabaniyah. Ba tipis Pak. Ba. 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 Tarik ke bawah, senyum sedikit, sedikit aja, tapi fitrah saja. Ba. 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 Yang salah ba, ba salah Pak ya. Ba. Ba. Itu dialek Arab ya, dialek Arab. Ba. 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 Sanad'u az-zabaniyah.
lanjut. Ya, seperti itu Pak ya, pelajarannya kita ulang-ulang, ini latihan terus. Kalla la tuti'a. Tuti'a. Ya agak sulit. Huruf berat ketemu dengan ain. Kalla la tuti'a huwa sujud wa qatarib. Kalla langsung Pak ya. Wasjud wa qatarib. Wasjud wa qatarib. Wa qatarib. Wa qatarib. Jadi ta kita belajar ini la tuti'hu. Hati-hati tanya jangan terbawa berat karena mau bilang huruf tu tuya. Tuti'hu. Tuti'hu. Ya. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Oh ini kurang pokoknya. Wasjud wa qatarib. Wasjud wa qatarib. Biarkan mengalir Pak. Wasjud wa qatarib. Waqtarib. Waqtarib. Ya, jadi di sini ini tipis, 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 berat, ya. Kemudian di sini wajah tetap maksimalkan di bibir, kemudian sinnya biarkan rohwa mengalir. Qalqalah, qalqalah. Hati-hati Pak ya. Kita ulangi mendidih. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Ya, wa qatarib. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Jadi, ya, kita latihan setiap minggunya langsung ya, Pak, di surah-surah 30 ini. Semoga Allah mudahkan. Insyaallah nanti kita mau baca di pekan depan surah Al-Alaq ya. Jadi ada senior saya tadi, alhamdulillah sudah pindah kemari juga, yang tadi di sini Pak, itu namanya Ustaz Bagas. Ustaz Bagas itu senior tahsin saya, tapi saya suruh pulang. Antum senior nanti saya nggak bisa ngomong, suruh pulang. Jadi kalau dia sampai surah Al-Insan, kalau saya sampai An-Nazi'at, beliau memang bukan masuk, tapi kalau salahnya banyakan saya tetap Al-Mustahsin ya. Salahnya banyakan salah. Jadi senior saya suruh pulang ya. Tapi katanya mau lihat sebentar, makanya saya tadi pakai huruf hijaiyah. Buat belajar hijaiyah biar tenang. Ternyata pulang beliau abang nggak jadi alim-alim. Jadi pulang istaitu itu istaitu apa kita tutup Pak, jazakumullah khair, mohon maaf atas kesalahan, tutup dengan alhamdulillah istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kasih tahu ustaz. Saya tidak bisa karena apotek biasa di apotek itu sudah ada sudah. Oh apa cek aja cross check ya. Nah, saya tidak punya nomor HP-nya dia tak. Oh gitu Ustaz. Siap siap atau kasih HP saya nomornya ke nomor dia atau nomor bapak. Ah dikirim saya. Oh insya Allah. Tapi biasanya dia tidak aktif juga ada kadang-kadang. Biasanya saya telepon gini aja. Oh sama dengan Anda? Tidak, dia lebih aktif. Jauh lebih aktif.
Iya tadi bawa istrinya misalnya ini biar tidak terganggu apalanya. Enggak juga orang kulino. Jadi datangnya ke istri. Hah? Datangnya ke istri. Ada sih Pak, enggak biasa make up aja saya. Waktu tapi waktu apa? Siaga waktu mau istri mau lahiran saya aktif bawa HP. Baru ku lari lab. Habis itu saya lupa lagi bawa HP. Enggak kulin kan sih tahu biar jangan sampai dia jauh dari situ. Mana? Ya, kandang. Kandang. Kedawang, Kedawang. Kedawang. Tapi di Banyumanik sih tinggalnya. Saya enggak usah. Dekat Ustaz Isnan. Dekat Ustaz Isnan gini, Pak. Berarti Kang Bro masuk Isnan, Mas. Kang 4. Kang 4. Udah pindah, Pak. Pindah lagi. Udah. Lama juga itu dinamis namanya. Dinamis. Siap, Pak. Insyaallah. Insyaallah. Pindah rumah atau pindah? Pindah rumah. Pindah rumah. Pindah rumah. Tapi enggak pakai S. Gak pakai S ya? Kalau S ya? Kalau S ya kan Pak? Berarti saya mau datang lagi. Balik ini. Saya kira di datang ini semua. Sudah 4 orang Pak. Baru nikah juga Pak. Sama kayak Ustaz Faisal baru nikah langsung di sini. Ustaz Bagas baru nikah minta carikan Ustaz Isnan. Ustaz Isnan yang keguguran istrinya baru aja Pak kemarin yang kedua berarti? Tiga kembar pula kan kegugurannya kantongnya lurus anaknya kan ketiga ya. Sempat masuk Rumani. Dia kerek dulu Pak jenenge. Kerek. Tapi enggak mau beliau. Jadi yang cari yang herbalis kan. Berapa bulan ini? 5 pekan dulu kira. Sampai 2 bulan ya, Pak. Berarti masih nyano belum. Belum jadi. Darah ya? Masih darah. Sing keluarnya darah gumpal-gumpal kena. Wih kontrak itu emang. Suara mati mas. Oh iya.